Sini coy. Nih guys, coy lagi saya coba latihan untuk berenang, tapi dia takut air guys. Loh, nggak berani dia. Oh. Oh, berani dia guys. Berani dia guys, ternyata guys. Ya coy, ya belum. Saya baru tahu ini monyet bisa berenang. Ini memang sengaja saya rantai ya guys, karena memang coy ini masih petakilan, jadi masih belum full bonding dengan saya, makanya saya rantai. Kapan hari soalnya sempet rantainya putus, dia sempet escape atau melarikan diri, cuman nggak sampai keluar rumah karena memang dia kebiasaannya ada di halaman rumah saya, jadi maksimal di halaman rumah, nggak sampai keluar pagar. Jadi ini tadi ceritanya rutinitas setiap minggu, mandikan Joy, nggak pakai bak. Nah ini baru pertama kali saya coba dia berendam pakai bak, dan ternyata mau dia. Tuh. Ya kalau kalian lihat itu rantainya seperti itu memang ya, karena sengaja nggak saya kasih kendor, karena kalau dikasih kendor dia itu pinter bisa ngelepas rantainya guys. Tuh, dia senang berendam ternyata. Nah kalau tahu gini kan enak, jadi nanti misal mau mandikan dia itu direndam aja terus dikasih sabun. Senang dia guys. Ternyata si Joy senang berenang guys. Tuh. Ini bukan itu ya guys, bukan saya paksa dia untuk kecelup, tapi memang dia yang lompat-lompat sendiri. Tuh. Senang ya Joy. 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 Eh, nanti cocok ayam kamu. Jadi kalung yang ada di lehernya itu bukan terlalu seret ya guys, itu benar-benar longgar. Oh seneng dia guys. Nggak tahu di habitatnya dia juga seneng renang mungkin ya. Tuh. Seneng banget dia guys.
Senang dia, guys. Jadi Joy ini sengaja saya rantai ya, biar dia nggak escape. Karena memang saya adopsi Joy ini bukan dari baby banget, tapi sudah usia 4-5 bulan. Jadi masih belum benar-benar bonding dengan saya, guys. Seperti itu. Jadi beda dengan punya teman-teman yang memang peliharanya benar-benar dari full dot. Full dot itu masih nyusu ya, jadi masih belum bisa makan makanan kasar seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang misalkan ada request kegiatan Joy mau ngapain, silakan kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya laksanakan sesuai dengan permintaan kalian. Jadi misalkan Joy main dengan ayam atau Joy main dengan hewan lain dan lain sebagainya, seperti itu, guys. Jadi kritik dan saran dari kalian akan sangat bermanfaat bagi channel saya dan tentunya akan membuat saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lainnya, seperti itu, guys. Oke ya, guys, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga membuat kalian terhibur ya. Bagi teman-teman yang sudah selama ini support saya, terima kasih banyak. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya, apabila kalian menyukai video saya, silakan kalian subscribe channel saya, karena memang subscribe itu gratis, jadi jangan pelit-pelit ya. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video-video yang selanjutnya ya, guys. Thank you.